Teman-teman, di sini kita mau coba lagi pecah kloni kelulut hitama yang akan kita pecah siang hari ini. Ya bosku, kita mulai. Kita periksa dulu, ini kurang lebih sudah ada 3 bulan bosku lulutnya. Biasanya setelah 3 bulan kelulut pasti sudah ada telur calon ratu baru lagi. Teman-teman, ya akan kita periksa dulu. Besar kemungkinan pasti ada. Ditutup gini biar dingin sejuk. Stupnya bertingkat bosku. Aku buat begini bertingkat agar lebih mudah kita memeriksanya. Nah, telurnya ada bosku. Gelap ya bosku. Tidak, kita periksa. Kita siapkan kotak terlebih dahulu bosku. Nah, ini kotak yang kita bawa. Dan kita eksekusi, kita turunkan saja bosku. Ya bosku, kita lihat koloninya lumayan sangat banyak. Nah,
mulai masuk semua bosku. Koloninya sangat aktif, sudah agak berkurang karena dari pecah koloni telur ratu sudah ada yang menetas. Di sini telah aku berikan telur calon ratu 3, dan di sini akan aku taruh di koloni ini. Sepertinya telur kemarin belum pecah, belum menetas, teman-teman. Ayo kita tutup. Nah, kotak yang lama kita taruh saja di sini tetap, teman-teman. Dan kotak yang ini kita adopsi di pohon kelapa saja sana. Sudah aku berikan bipolen dan madu. Lumayan cukup lah buat makanan mereka. Di sana kan masih banyak pekerjanya. Oke teman-teman, kita berangkat ke lokasi tempat adopsi di pohon kelapa. Di sana teman-teman. Agar koloni ini, telur ini dipelihara sama koloni yang berada di pohon kelapa. Yuk kita lanjut sana bosku. Nah teman-teman, di sini telah aku pasang paralon dan aku tutup pakai tanah. Paralonnya agar bisa menghubungkan ke kotak kita nanti, teman-teman. Nah, biar mereka tidak melalui lubang lain. Teman-teman. Nah, inilah teman-teman, koloninya aktif sekali. Mari kita diskusi. Tidak terlalu tinggi itu. Nah teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah itu paralonnya telah menghubungkan dari pohon kelapa ke kotak kita, dan ini pintu masuknya teman-teman. Ya gitulah teman-teman, cara-cara untuk pencangkokan koloni dan adopsi ini. Sebenarnya mengambil induk dari koloni lain yang di pohon kelapa dan tidak bisa kita tebang. Sayang, kita manfaatkan induk koloni lebah hitamannya. Nah itulah teman-teman, cara cangkok kelulut hitama dari pohon kelapa ke kotak hive kita. Dan itu corong yang dari pohon kelapa telah kita pasang di kotak kita, dan alhamdulillah mulai masuk. Ya mungkin itu saja teman-teman, cara-cara untuk adopsi kelulut hitama. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.